Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG nyindakeun lini anu narajang Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat peminggu nu anyar kaliwat karena dapat balukar bagerakna tanah tina sesar atau patahan aktif anu moal mucunghulkeun tsunami. Lian dikitu eta lini teh teu mangaruhan aktivitas Gunung Rinjani. Minangka tareka, sangkan masyarakat di Pulau Lombok ngerasa aman, tim tanggap darurat di PVMBG nyindakeun lini anu karandapan di Pulau Lombok moal mucunghulkeun tsunami atawa mangaruhan aktivitas gunung berapi Rinjani. Titik puseur lini pernahna di darat dina koordinat 116,5 derajat bujur timur, turta 8,4 derajat lintang selatan, atawa anggangna nitih 47 km timur laut kota Mataram, anu jerona 24 km, turta kekuatan magnitudona 6,4 skala Richter. Eta wewengkon teh mangrupa dataran tepi ka pasir anu nangtawing. Kepala Sub Bidang Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Timur Arifin Joko Pradipto nandeskeun pihakna nampa data 17 korban jiwa turta karuksakan 464 imah balukar lini anu karandapan di Pulau Lombok. Pak, ini lokasinya masuk di patahan nggak, Pak? Ya. Kalau ini sebetulnya subduksi ya Pak, jadi ini adalah subduksi yang di trust itu, tapi karena menurut saya karena ini ada di darat juga, jadi ini masih tim tanggap darurat sedang mencoba untuk melihat apakah ini pengaruh secara langsung dari subduksi atau memang ada ya fault atau sesar di darat, jadi masih kita coba untuk. Sanajan kitu warga diperdih sangkan tetap tenang turta waspada, dumeh lini susulan biasana bakal karandapan satu tas lini utama. Yuana Kurniawan, Bandung TV.